Ah, ini nih ada yang gede merah. Iya. Cuma di dalam. Nenek nak tarik pokok, nenek melayang. Jadi, Bun, ini bahasa Melayu. Oh, ini yang pokok. Merah nih. Yang mana ya? Ah, iya ini. Tapi enggak boleh dipetik kali ya. Nanti kita Nih, merah. Oh, mulberry. Iya. Apa, Bu? Mulberry. Mulberry. Jadi kalau kita ngebahas tentang Arab yang ada di pikiran semua orang, panas, tandus dan gersang, ya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Vlog Abun Kreator. Pagi hari ini menjelang siang, Abun Kreator berada di Kota Taif. Dan Abun Kreator tidak hanya sendirian, sekarang bersama Kang Alman dan para jemaahnya yang city tour. Kebetulan jemaahnya dari Singapura, guys. Sayur. Nah, kita di tempat sayuran sekarang. Oh, luar biasa. Subur. Thailand. Ini Thailand. Montok-montok ya. Dalam bahasa Arabnya tuh khat. Tapi dalam bahasa Melayunya apa ya? Montok-montok ya. Mau lihat ke sana perkebunan? Allah. Ayo. Kita sambil olahraga. Ke udara kaki ya. Iya. Mau dipoto, Bu, di sini? Ramai enggak apa-apa. Iya. Nanti ke sana ya mobilnya ya. Kita mau jalan sambil olahraga. Jam 9. Baik, udara. Sekarang kita lihat berapa derajat ini? Udara Taif pagi. Ini macam Cameron Highlands. Cameron Highlands lagi sejuk. 15 derajat Celcius nih di Taif. 15 nih? Hmm. Iya, mataharinya terik. Nah, nanti di dalam sana tangga matahari, guys. Punya uang 5 real atau berapa bisa sedekah ke. Aduh, bagnya di dalam. Di dalam kendaraan. Bagnya tinggal. Ditinggal. Ih, mending dibawa aja. Iya. Mending dibawa aja. Nanti Mami bawa. Mami mau bawa. Iya, jadi tas-tas jangan ditinggal. Iya, jangan ditinggal di mobil. Oh, jangan tinggal. Nah, ini ayo kita sambil jalan. Nah, ini itu HP-nya aman, Bu. Tahu min? Kalau di sini dicampur sama teh. Min. Pudina. Oh. Nah. Nah, ini ya. Petikin satu ya. Ini benar. Kalau cium aromanya pasti tahu ini, Bu. Mentol. Kalau di sini hanya area ini doang, Kang Alman ya? Iya. Ini Arab ya, Ibu. Tuh. Oh, iya. Arab. Manis ya? Ini nih. Oh, ini semua pudina ini. Nah, ini apa yang besar? Ini Arab. Arab ya? Iya. Ini kayak gini. Tahun apa nih? Rencang lama. Bersama apa? Pas kamu ngantuk. Ah, ini nih ada yang gede merah. Iya. Cuma di dalam. Nenek nak tarik pokok, nenek melayang. Jadi, Bun, ini bahasa Melayu. Oh, ini yang merah nih. Yang mana ya? Ah, iya ini. Tapi enggak boleh dipetik kali ya. Nanti kita Nih, merah. Oh, mulberry. Iya. Apa, Bu? Mulberry. Iya. Strawberry. Manis ya? Bukan, mulberry. Ini kan strawberry. Bukan, strawberry lagi besar. Apa? Strawberry itu? Lagi besar strawberry. Kalau strawberry kan di tanah. Di tanah. Pokoknya kecil. Nenek tak punya, tapi belum cuci. Nenek. Tak mau balik. Nah, pudina. Banyak ini gitu. Ini tak bawa balik, singkat tak boleh bawa balik. Banyak. Iya. Nanti kalau misalkan mau dibawa ke hotel juga di sini ada. Masya Allah, ini airnya bening ini tuh. Airnya nggak bau, bersih, air sumur ya, air telaga. Ibu nanti bisa berapa kasih berapa lah, ini nanti kita lihat ke dalam. Seikhlasnya. Jadi, sisi lain tentang kehidupan kita itu seperti ini. Bertani ya? Iya, bertani. Tuh. Air telaga ini, Bu ya? Iya. Jadi kalau kita
ngebahas tentang Arab yang ada di pikiran semua orang, panas, tandus dan gersang, ya. Tuh. Kenyataannya seperti ini. Oh, pucat deh. Air ini kosong sejuk. Air telaga ini. Air telaga. Iya, telaga ya kalau di Singapura. Kalau ditanam padi agaknya. Iya, subur kayaknya. Subur. Iya, betul sekali, Bu. Yang banyak yang panen, guys. Banyak yang panen. Oh, Kang Alman di sini. Enggak cash ya? Iya. Enggak cash, guys. Assalamualaikum. Meskipun di tuh. Udah ini tuh. Casan tempat tidurnya seperti ini, Masya Allah guys, luar biasa. Jadi jauh dari suara bising. Nah, ini hasil panennya. Sini hanya burung berkicau. Kalau ya ini hasil panennya. Nah ini tadi yang dipetik ibu tuh, dipetik saya yang dikasih ke ibu tuh. Ini air minum ya, ya. Kang Man? Iya. Itu yang air, air bukan minum. Air minum. Air minum yang sejuk. Air gunung. Air bukit. Oh ini dah. Ini hasil panen ini. Mana beli ke? Ibu mau beli? Ada ibu beli. Bukan ibu. Ada kam bucket ya Muhammad. Ini 2 real. Oh segitu 2 real guys. Dicampur sama teh, tapi dicuci dulu. Ini namanya nakna kalau dalam bahasa Arab. Nakna. Iya. Peppermint, right? Bisa? Iya. Min. Ini hasil panen di sini. Tadi dia petik juga. Iya. Mana? Bukan gitu nak. Tapi pekerjanya enggak ada. Ini apa? Jadi rendam dengan air. Lihat airnya mengalir ya. Dari kebun. Ini daun apa ini? Lahalas ya sih. Lahalas. Lahalas. Itu. Oh. Iya. Apa ini hasil panen? Kayak daun bakung ya? Ada isi dalam Arabi. Kurat. Tapi nggak tahu sih. Ini mau dibagi itu. Kembali aja. Kurat. Anda ada apa ini? Orang sini emang bisa gitu. Ini airnya air bersih loh Bu, bukan air ini dari sumur sana. Oh, ini kayak kurot. Daun bakung ya? Iya, semedana. Merah apa merah? Tapi bukan daun bawang. Bukan daun bawang itu ada lagi. Bu, kalau itu daun bawang Bu, kalau itu daun bawang. Ayo mudah tiga. Hah? Mudah tiga. Kenapa? Cukup ya guys. Pakistan ya Mi? Pakistan? Oh ini di kulkas juga ada ini? Ini kalau di saya di Indonesia dimakannya. Ada nafsu ya Mi? Pakai sayur itu. Ada nafsu? Ada malukhi ya? Oh ini sawi. Ini sawi guys. Kalau misal yang betul, ada di lalapan nasi mandi. Lah ya sehat. Lah roh. Lah mai. Lah. Kita nyetel, hah? Lah mai buan. Lah sih lah miskin. Lah maaf ya. Allah. Hah? Maaf miskin sih. Lah. Lah asal wallah sih. Maaf miskin. Lah. Dibagi aja kan. Lah. Mai buan. Eh. Maaf ya sarwana, fisal. Lah maaf miskin sih bagi. Hasan Farhanin jemaah umrah min Singapura. Iya. Ini baik min Mekah tiji hina asal ziarah. Syukran, ayo, syukran. Hah? Kalasan. Oke guys, alhamdulillah adventuran pagi hari ini bersama jemaah Kang Alman
dari Singapura, ada 4 orang. Kurang dan lebihnya Abun Kreator mohon maaf. Seperti biasa sebelum Abun Kreator mengakhiri videonya, jangan lupa berlangganan channel Abun Kreator dengan cara klik like, subscribe, dan komen di bawah. Jangan lupa mampir ke channel senior Abun Kreator. Oke, mungkin hanya itu saja. Abun Kreator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.